Yang Mulia Monsinyur Fransiskus Kopongkung PR selaku Bapak Gembala Keuskupan Larantuka bersama rombongan. Kami dari umat paroki Lama Lera mengucapkan selamat sore dan selamat datang di paroki Santo Petrus dan Paulus Lama Lera. Dalam sejarah sebagai gembala di keuskupan ini, paroki Lama Lera telah mencatat bahwa sudah 3 kali Yang Mulia telah mengunjungi paroki Lama Lera. Yang pertama pada tahun 2012, yang kedua tahun 2018, dan yang ketiga pada hari ini 11 Oktober tahun 2023 dalam rangka memberikan sakramen krisma pada masa terakhir jabatan Yang Mulia sebagai uskup di Keuskupan Larantuka. Untuk itu kami umat sangat bersyukur dan berbangga atas kehadiran Bapak Gembala di tengah kami. Kami mendambakan rahmat dan berkat dari Yang Maha Kuasa lewat tangan terurap Yang Mulia untuk kami umat di paroki Lama Lera. Untuk itu kami umat paroki Lama Lera dengan ikhlas hati menerima kehadiran Bapak Gembala di tengah kami. Selamat sore. Juga cara pengaruh. Kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya pada Romo Sekjen. Ya, selanjutnya pengarungan kepada para suku Baneo Lompatan, Deken Lompatan, siapa tahu jadi usku. Iya. Selanjutnya kita menuju ke gereja
Sementara umat langsung di gereja dengan anak-anak sekami dalam tari dan lagu, Bapak Uskup menuju ke Bodelangu istirahat sebentar, langsung ke gereja untuk ibadah. Iya. Musik untuk anak-anak sekami.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada hari penuh rahmat ini, kami bersyukur dan bergembira ria karena Allah berkenan hadir di tengah kita dalam diri gembala kita, Monsinyur Fransiskus Kopongkung PR. Kita telah menjemput Yang Mulia masuk ke paroki kita untuk tinggal bersama kita. Kini Yang Mulia akan menyalurkan berkat Allah bagi kita, kawanan dombanya, melalui berkat apostolik. Marilah kita menyiapkan diri, membuka hati kita untuk menerima berkat Tuhan sendiri melalui gembala kita untuk hidup dan karya kita. Kita semua diajak untuk berdiri menyambut kehadirannya dengan bersama menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Yang Mulia Bapak Uskup Larantuka, Monsinyur Fransiskus Kopongkung, Romo Deken Lembata, Romo Sekjen, dan Romo Moses, Ibu Bapak, Saudara-saudari,
umat paroki Santo Petrus dan Paulus Lama Lera yang terkasih. Adalah sebuah sukacita hati yang besar ketika kita diperkenankan Tuhan boleh kembali berjumpa dengan Sang Gembala. Ketika suasana bencana COVID melanda dunia yang kita hitung-hitung sudah nyaris 7 tahun kita tak bersua dengan Sang Gembala. Sukacita hati yang besar pada hari ini karena Sang Gembala Bapak Uskup kita berkenan datang ke paroki kita untuk memberikan sakramen krisma kepada domba-domba gembalaannya. Malah kita semua dalam inspirasi gembala dan domba yang baik, kita semua memaknai perutusan kita untuk menjadi domba-domba yang baik di bawah kegembalaan Sang Gembala Bapak Uskup kita. Sadar akan segala kekurangan dan keterbatasan, marilah kita pada awal perayaan ibadat ini dengan rendah hati memohon ampun. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau sendiri telah mengampuni kami umat-Mu dan berkenan hadir dalam diri Bapa Uskup kami pada kesempatan yang berahmat ini. Maka kami mohon kepada-Mu, pandanglah dan berkatilah kami semua kawanan domba-Mu, serta hantarlah kami memasuki sukacita kekal bersama Kristus, gembala kami yang perkasa. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi nama-Nya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaan-Mu itulah yang menghibur aku.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Kita mendengarkan pujangan singkat dari Yang Mulia Bapak Uskup. Selamat sore semua. Terima kasih atas perjumpaan sore ini di dalam Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung. Kita bersyukur mempunyai seorang gembala baik yang adalah Yesus sendiri. Dalam Injil kita dengar memang Dia gembala baik, mengenal domba-dombanya, mengenal kita semua. Bahkan Dia juga memanggil domba dengan nama masing-masing. Tanda begitu dekat Dia dengan domba-domba. Tanda Dia begitu mencintai, Dia kenal. Sampai nama Dia sebut, Dia panggil. Sama juga dengan kita, Yesus mengenal kita baik. Tahu nama kita, tahu keluarga kita, tahu orang tua kita, tahu asal-usul kita. Yesus kenal baik. Yesus juga tahu segala kerinduan kita, tahu segala cita-cita hidup. Bahkan Dia tahu juga persoalan-persoalan, tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sebagai umat-Nya.
yang kita hadapi sebagai domba-domba kesayangannya. Begitu baiknya Tuhan, sampai Dia rela menyerahkan nyawa bagi kita domba-dombanya. Begitu berharganya kita, sampai Dia rela berkorban untuk keselamatan kita. Terus menerus dalam hidup ini, Dialah yang memimpin kita lewat para pemimpin kita, lewat Bapa Suci di Roma. Yesus Gembala Baik memimpin gerejanya, lewat para uskup di seluruh dunia. Yesus Gembala Baik memimpin kita, lewat para pastor, gembala-gembala umat di paroki-paroki di mana di seluruh dunia ini Yesus menggembalakan umatnya. Sore hari ini sebuah perjumpaan di dalam Tuhan Yesus Gembala yang baik, mengasihi, mencintai dan memberi nyawanya bagi kita. Saya sangat senang, gembira boleh berjumpa dengan ibu bapa, saudara-saudari. Sangat senang juga berjumpa dengan anak-anak sekami, dengan Sekar yang begitu besar jumlahnya di paroki ini, yang tadi dan sampai di gereja ini mengekspresikan, mengungkapkan sukacita iman sebagai rasul-rasul Tuhan, misionaris cilik yang dipilih dan diutus oleh Yesus untuk menjadi pembawa kabar baik, sukacita dalam hidup. Yesuslah yang menggembalakan kita semua. Yesus yang mengajak kita untuk selalu setia kepadanya dalam hidup ini. Yesus mendampingi kita, ada bersama kita, jalan bersama dengan kita, menuntun kita ke depan, menuju masa depan yang baik, menuju cita-cita yang kita dambakan dan kita harapkan adalah hidup yang bahagia. Hidup bahagia adalah melalui pengorbanan. Banyak korban yang harus kita tanggung, banyak korban yang harus kita berikan sebagai cinta kita kepada Tuhan, cinta kita kepada gereja, cinta kita kepada masyarakat banyak. Kita harus berkorban. Berkorban mulai dari kecil, anak-anak kecil sebagai dewasa, sampai dewasa, sampai kita menjadi tua, penuh dengan pengorbanan di dalam salib Tuhan. Kita yakin dan percaya pengorbanan itulah yang memberi sukacita, keselamatan dan kebahagiaan bagi kita. Kunjungan pada sore hari ini sampai besok, kita berdoa semoga semua kita sebagai umat Tuhan semakin hari tetap setia meski banyak tantangan dalam hidup. Semakin hari iman kita, kekatolikan kita tidak digoyahkan oleh apapun dengan situasi dunia yang terus berubah. Banyak tantangan dewasa ini. Saya berdoa bagi keluarga-keluarga Katolik, keluarga kita. Saya berdoa bagi anak-anak generasi muda. Kita berdoa bagi Bapa Suci Paus Fransiskus yang memimpin gereja dewasa ini di tengah dunia dengan banyak tantangan. Kita berdoa bagi pemimpin-pemimpin umat, baik para uskup, pastor, para guru, pemimpin-pemimpin di paroki, dewan pastoral paroki, stasi, pemimpin-pemimpin di KBG,
dan semua organisasi gerejawi, baik itu Legio Maria, Santa Ana, Konfororia, dan juga untuk OMK, Orang Muda Katolik, juga untuk anak-anak sekami, sekar. Kita berdoa bagi banyak kepentingan. Kita berdoa juga untuk tanah air kita, untuk para pemimpin bangsa dan negara. Kita berdoa untuk masyarakat kita di wilayah kita masing-masing. Semoga dengan berkat Allah yang berlimpah, semuanya berjalan dengan kerjasama yang baik, membangun hidup, membangun masa depan, dan juga peduli kepada sesama, terlebih menaruh peduli kepada masa depan gereja dan bangsa dan negara adalah generasi muda. Mari kita membuka hati kepada Tuhan, kepada Allah Tritunggal, kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan juga mempersatukan diri dan hidup kita dengan Bunda Maria, Bunda Gereja, yang setia menyertai kita. Dan juga kita berdoa memohon dua rasul besar yang menjadi pelindung dari paroki ini, Santo Petrus dan Paulus, menjadi soko guru utama yang kuat, yang juga menjadi pelindung dari paroki ini. Amin. Mari kita semua berdiri dan mendoakan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami telah Engkau satukan dan Engkau teguhkan dengan sabda Yesus Putramu, Gembala Agung kami. Semoga dengan bantuan Roh Kudus, kami mampu mengikuti Yesus dengan setia, mewartakan sabdanya, dan menjadi saksi iman dalam hidup kami di tengah dunia zaman ini. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Kita mendengarkan pengumuman. Selamat sore untuk kita semua. Ada beberapa informasi yang perlu kita ketahui bersama. Setelah ibadat sabda penerimaan Yang Mulia Bapak Uskup Larantuka dan berkat apostolik, semua umat diundang untuk istirahat sejenak di pendopo pastoran di Bodelangu. Setelah acara minum ringan bersama di pendopo pastoran, kita lanjutkan dengan acara tatap muka dengan Yang Mulia Bapak Uskup Monsinyur Fransiskus Kopongkung PR. Yang berikut informasi tentang perayaan Krisma. Perayaan Krisma akan terjadi Kamis 12 Oktober 2023 jam 7 pagi. Setelah perayaan Ekaristi dilanjutkan dengan acara Ramatama bersama
Yang Mulia Bapak Uskup Larantuka. Setelah acara Ramatama, Bapak Uskup akan melanjutkan perjalanannya ke Paroki Yohanes Paulus Wulandoni, dan umat sekalian akan kembali ke stasi masing-masing. Mungkin hanya itu saja, sekian dan terima kasih. Mari kita semua berdiri untuk menerima berkat dari Yang Mulia Bapak Uskup. Terpujilah nama Tuhan, mulai kini dan selama-lamanya. Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan bersamamu. Semoga ibu bapa, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Ibu bapa, saudara-saudari terkasih, ibadat singkat penerimaan Bapak Uskup dan berkat apostolik sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Baik, untuk anak-anak sekami dan sekar, didampingi oleh para pendamping masing-masing atau guru-guru, kita berarak ke Bodelangu dengan tertib. Dengan tertib. Didampingi oleh para animatris atau pendamping.